Gini amat ya, nungguin konten. Kenapa kamu heran mas sama Dika? Aduh, seling semangka. Kamu merasa tersaingi, aku yang bahagia. Halo teman-teman, siang hari ini saya berada di SPBU-nya Adi Putro yang ada di sini nih. Kali ini kita akan mengabadikan momen Tunggal Jaya Kid Panda dan Blackpink Reborn rilis dari Karoseri Adi Putro. Simak terus videonya sampai akhir ya. Nah, ini bisnya ada di sini teman-teman. Kedengeran kan suaranya? Pas banget sama hujan nih. Lihat. Bocah-bocah udah pada minggir semua tuh. Dan kenapa setiap momen saya ngeliat Kids Panda itu selalu hujan teman-teman nih? Saya malah nyeduh di bawah pohon nih. Hujannya terus banget. Mesti pas ngonten Kids Panda selalu hujan. Oke teman-teman, ini bisnya baru keluar ya. Dan kondisinya masih hujan terus banget nih. Bingung mau maju ke sana, tapi nanti bakal kita oyot kok, tenang aja. Kita bakal hujan-hujanan nanti sini ya. Bisnya baru keluar dari Karoseri. Itu ada 27 Tran Eros tujuan Toris. Pada rebutan stiker TJ guys. Siapa dulu para adminnya Kids Panda? Gimana kabarnya semuanya? Mati mau hujan-hujan demi Kids Panda coy. Pagi.
gas, cok. Sekarang kita nyampe di garasinya Primo 57 Tran. Garasinya baru, teman-teman.
Ntar sih, aku nyopot mantel dulu guys. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a ground. Nah ini selamat ulang tahun Papi Agung, ini kita dapat stiker guys. Gak mau ngasih kata-kata. Oh ya ya. Ini Barton yang rokok. Oke dapat. Ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe kita Panda Official. Well. Ini ngapain di sini sampean? Aku jauh-jauh Mas mau ngoyot ke Panda. Dari Jogja. Iya, jauh-jauh dari Jogja. Wah. Wow. Semburat. Semburat tahu enggak dia artinya apa? Apa ya? Semburat itu berantakan tuh. Rawut gitu. Iya, betul. Langsung bawa Pak Pandayan ya, Bi. Eh, Pak Pandayan Takuban. Wah. Jemput Jakarta lagi. Oh. Kids Panda yang lama gimana, Bi? Masih ada. Siapa nanti yang bawa? Bawa masih julukan apa ya? Nama barunya One Piece kalau enggak salah. One Piece. Oke lah, siap. Gimana rasanya bawa RM? Hah? Tadi nanjak? Tadinya biasa aja sih. Biasa aja kan RM kan pernah kan waktu itu nyobain yang purple. Nah. Berapa PP gitu. Jadi udah nggak kaget. Tapi tetap aja kalau apa? Kalau biasa pasti ada biasa RK Suwos. Biasanya pakai RK Suwos. Harus banyakin bersabar. Oh iya, sekarang ulang tahun Papi yang keberapa? Kan kelahiran tahun 51. Ya. Kemarin 32 nih. Hari ini persis ke 33. Anjay, ya, pas banget coba. Ini satu kebetulan pas rilis lah, alhamdulillah. Apa jangan-jangan disiapin bos ini sengaja ini bos ini. kebetulan enggak nyangka saya juga. Dan yang tetap bersyukur alhamdulillah. Siap Bi. Udah, nah. Dikiranya enggak ngasih dia. Si Lutfi mana Bi enggak ikut Bi? Oke, kita ngambil gorengan dulu guys. Bareng bakul. Bareng si miminya Primo 57. Bakul Mas. 57. Nah, ini dapat servis makan, guys. Servis makannya di Primo 57. Makasih ya. Stop lampnya kalau mundur jadi warna putih, teman-teman. Jadi yang tadinya warna merah jadi putih. Enggak ada suara ularnya ya, kayak tuan muda. Oke,
Oke, okay, sekarang kita spill modulnya. Ini V4. Ya. Iya, Mang. V3. Oh, V4 ini. Oh, ini V4. Terus mana Aldi Pak Moreno-nya? Nah, ini. Ini Aldi Pak 2. Moreno MS6 sama ini satu. Apalagi tuh di sana? Ada. Wah. Ganikannya nyusul. Belum dilepas di pantai. Moreno berapa itu? MS3 kalau nggak salah. Oh, gitu. Cakep lah. Mantap nih. Sekarang kita cek untuk dalamnya ya. Kayak gimana? Penasaran interiornya. Nih. Dengan konfigurasi 32. Masih plastikan dan ini ada bordiran tunggal jayanya nih. Ada bordiran tunggal jayanya. Ada self bed, self pengaman, ada reclining seat buat memundurkan kursinya. Dan yang bikin saya seneng JB5 itu ini nih. Power AC-nya keren. Nah, ini untuk kondisi lower AC-nya, teman-teman. Dari desain JB5 ini ada senter lampu bacanya. Belumnya ya. Ini ada port USB 2. Ini senternya nanti nyala di sini. Terus lower AC-nya kayak gini nih. Jadi nggak bukaan kayak gini. Ini desain untuk JB5. Lampunya ini nyala kalau dinyalain. Dan interiornya mewah banget. Oh ya, di bagian depan sini seperti standar pariwisata biasanya itu ada dispensernya, teman-teman. Ini air hangatnya. Ini ada Babi Agung, ini ada Madun. Dari sini ini ada Primo 57 yang livery-nya warna biru, Scania K360. Kalau nggak salah ini bekasnya Putra Mulia yang Pepsi Blue 05. Pernah jalan Malang Jakarta. Sampai jumpa Mas Alfi Adia. Ditunggu videonya ya. Andalannya Kids Panda ini. Bisa aja. Ya. Oke, teman-teman, selamat malam dan kali ini kita ngoyot kembali Tuan Muda menuju ke Kuningan. Kita ngoyot sampai gerbang tol ya. Meninggalkan garasi Primo 57 Trans yang ada di Pakis, Malang. Waduh, ini ambulan pisan. Blackpink ya. Rombongan keluarga TJ.
gini amat ya. Nungguin konten. Kenapa kamu heran Mas sama Detis 5, Mas? Padahal kamu di Malang sering dia Detis 5 rilisan. Karena ini Kids Panda. Usah ngatur, kita masih teratur. Well. Kita bebas tapi tak batas. Semua berudak. Well. Well. Parkoy, 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 parkoy. Oleng, 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 oleng. Ah, ngantuk, ngantuk. Turu le, turu, turu. Aduh duh, seling semangka. Kamu merasa tersaingi, aku yang bahagia. Wow.